Sawadekap, hap-hap kapunta. Klappat hakten alla en fest, en fest hela dagen. Halo guys, jadi kita udah sampai di hallnya. Sekarang ada dosen aku. Aduh, kita tuh kejeduk. Maaf ibu. Berarti kita mirip. Iya, kita mirip. Jadi ini Ibu Amanda sebagai fasilitator juga. Nah, kenalin ini dosen CSR sama IMC kita. Namanya Ibu Hilda. Oke, jadi hai, kita udah ada di hallnya. Sekarang kita mau nunggu bicaranya lagi siap-siap sama nungguin teman-teman yang habis lagi tanda tangan, nomor telepon sama email. Jadi tungguin ya keseharian kita di sini. Nama saya Burhan Setiabudi, saya perwakilan sebagai field coordinator di sini. Di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai apa itu PPK Sampoerna, bentuknya apa, fasilitas CSR-nya, modelnya kayak gimana. Nah, sebelum saya menjelaskan itu semua, nanti acara yang pertama mungkin saya menjelaskan dulu background PPK Sampoerna, jenis pelatihannya apa saja, siapa yang bisa mengikuti. Nanti selanjutnya akan ada mungkin satu perwakilan dari teman-teman mahasiswa buat menjelaskan apa tujuan datang ke sini, ingin ilmu apa saja yang didapat. Semua dari Fikom 2017 Fakultas Ilmu Komunikasi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Sampoerna, PPK Sampoerna yang telah mengizinkan kami untuk datang mampir dan belajar banyak di tempat. Mentoring yang padat terhadap peserta-peserta, jadi dari mulai brainstorming pembukaan istilahnya, kamu itu minat di misal Mas Gultom tadi. Guido, minat di pelatihan perikanan, ingin budidaya udang faname. Jadi kita akan menginduksi masnya untuk berpikir bagaimana bisnis itu dimulai dari sejak awal sampai dengan pemasaran serta mengkalkulasi RC rasio atau keuntungan bisnisnya. Jadi di situ kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan waktu yang gak terbatas, hanya 2-3 jam. Jadi di sini itu kita melayani kunjungan, ada pelatihan serta meeting juga. Kalau untuk kunjungan sama meeting itu kita melayani dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, jam kerja pada pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Selamat siang buat teman-teman, saya ucapkan selamat datang di PPK Sampoerna atau SPTC. Nama saya Sri Rahayu, nama usaha saya Gendis Collection. Saya di sini bergerak di bidang pembuatan tas kulit dan limbah kulit. Usaha saya mulai sejak tahun 2009 dan baru 2011 saya bergabung dengan PPK Sampoerna. Awalnya usaha saya itu dari tas biasa, bukan tas kulit, dan modelnya itu simpel-simpel aja, nggak bisa berkembang. Terus dengan bergabungnya saya dengan PPK Sampoerna, kita dikasih training gimana tas yang kekinian, yang lebih up to date. Akhirnya saya bisa memproduksi dengan kayak gini. Ini handmade. Setelah dikasih penyuluhan dari Sampoerna, dan ini contoh dari apa itu, potongan limbah kulit itu kita bentuk seperti ini, gantungan kunci, sepatu model kayak gini. Dan kemarin itu pada waktu besdinya Sampoerna, kita dapat pesanan 1000 ini dari Sampoerna. Ini pemanfaatan untuk limbah kulit kita bikin sebagai tas kulit yang biasa kita sebut non mamin. Kalau saya ini bergerak di bidang maminnya. Produksi saya kue pia, ya. Kue pia. Saya mulai usaha mulai tahun 2000. Terima kasih. Keluarkan nomor satu, keluarkan nomor dua, nomor satunya waktu. Terima kasih. Oke. Tentu di depan semua. Dari bicaranya kita
dapat dua kalau yang mau foto sama saya ke belakang. Jadi dapat gelang sama dapat ini enggak dua ada yang mau. Ini dari hasil dari teman-teman dari UKM-UKM yang ada di PT Sampoerna. Ini menurutku ini sangat inovatif banget karena PT Sampoerna mengajarkan dari awal sampai akhir berkembangnya bisnis. Ini gelang yang dikasih sama ibunya. Dari kulit sapi ya ibu ya. Nah, ini udah keren banget. Sebulan bisa 70 juta omsetnya. Keren banget. Makasih ibu. Keterbatasan lahan. Jadi teman-teman UKM ini tuh dijelasin, diajarin gimana kalau misalnya nggak punya lahan yang memungkinkan. Nah, mereka bisa diajarin dengan kayak gini nih, pakai tempat yang minimalis ya, bisa didapetin di mana aja kayak dari bambu, plastik, dari pipa paralon, dari kayu. Pokoknya tuh diajarinnya tuh iya hemat tempat dan lebih rapi, efektif juga, jadi lebih bersih. Nah, namanya verticultor. Dapat dan nyampe ya. Betul banget. Super deh, PPK Sampoerna. Super PPK
Sampoerna dan udah ada di nasional ya, udah di seluruh Indonesia. Banyak. Gak cuma di Jawa Timur aja. Di Jakarta juga.